sebentar ya. Kita perhatikan hasilnya. Ya. Tuh. Bagus ya. Hasilnya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Epson ya. Tipenya adalah L3250. Kasusnya adalah hasilnya tidak normal. Namun sebelum selanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali dari arah kiri. Oke, langsung saja pada tutorialnya ya. Kita tes dulu ya untuk memastikan bahwa printer ini normal atau tidak hasilnya ya, seperti itu. Kita tes fotokopi. Kita tekan copy hitam ya. Kita lihat hasilnya apakah benar-benar hasilnya tidak normal atau bagaimana ya. Kata usernya sih tidak keluar ya hasilnya. Nah ini bersih ya, hitamnya bersih, tidak keluar sama sekali. Kemudian kita tes copy warna ya, tes copy warna. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke, kalau kita copy warna muncul ya, muncul, cuman tidak normal juga ya, warnanya juga tidak normal. Kalau memang warna normal, dia akan keluar di sini ya, gambarnya, apa namanya, tulisan-tulisan. Cuman ini separuh-separuh ya, tandanya tidak normal juga ya, hitam sama warna. Nah, untuk mengatasi printer Epson yang tipe ini, kalau tidak normal ya, langkah yang paling mudah dulu kita gunakan ya, kita langkah yang paling mudah. Kita yang pertama adalah kita konekkan ya, konekkan dulu printernya dengan laptop ya. Nah ini cara mudah kita lakukan, gak usah yang sulit-sulit ya, nanti kalau yang sulit bah yang terakhir saja. Nah kita hubungkan sama laptop dulu, kita cari dulu ya. Klik start, kemudian saya menggunakan Windows 7 ya, The Beast and Printers ya. Klik, nah, silakan. Nah, bos, pastikan drivernya sudah terinstal di laptop ya, seperti itu. Ya, ini sudah install di sini. Kalau sudah kalian install drivernya, pasti muncul di sini ya, bahwa printer apa yang kita install ya. Nah, kita klik kanan ya, klik kanan, kemudian pilih printer preference ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tengahkan dulu ya. Nah, kita pilih maintenance ya. Ini trik saya ya, trik jitu saya kalau untuk memperbaiki hasil yang tidak normal, yang sangat tidak normal ya, hitungannya sangat tidak normal, warnanya hitamnya sama sekali tidak keluar. Kita gunakan jurus jitu ya, ala saya ya. Nah, ini silahkan pilih ya. Nah, ini kan ada beberapa macam, ini cleaning biasa. Nah ini silahkan pilih yang power cleaning ya.
ini karena hasilnya tidak normal sama sekali, jadi kita pilih yang ini. Kalau cuma sedikit-sedikit bergaris, silakan pilih yang print head cleaning, yang ini ya. Nah, karena tidak normal, kita pilih yang ini. Oke, klik saja. Kemudian klik next. Silakan kasih checklist di sini ya. Checklist dua-duanya ya. Baru kalian next. Baru klik start. Nah, ini kekurangan daripada cara ini ya. Dia banyak menghabiskan tinta ya. Nah, dengarkan ada suara lagi ngelining ya. Saya harap terdengar ya suaranya. Nah, ini pastikan tinta agak banyak ya. Sini di tabungnya supaya tidak kehabisan ya, karena dia banyak memakan tinta ya. Nah, ini kekurangan cara ini. Cuman tingkat keberhasilan untuk normal adalah 90% ya menurut saya ya. Nanti kalau sudah cara ini masih belum normal, nah itu ada cara yang kedua lagi ya. Nah, ini cara yang paling mudah dulu kita gunakan. Nah, silakan tunggu ya. Ini waktunya sekitar 5 menitan ya, atau 3 menit baru selesai ya. Kita tunggu saja. Oke, sudah finish ya. Tandanya sudah power cleaning, sudah komplit. Baru kita klik finish ya. Sekarang kita tes ya. Kita pilih ini, print head nozzle check, untuk mengetahui hasil daripada printer ini ya, apakah bagus atau tidak. Nanti ketahuan di sini. Kita lihat hasilnya. Ini gara-gara tadi ya, hitamnya sampai kering ya, padahal tadi masih sedikit. Semoga tidak hilang juga ya hasilnya ya. Karena tapi masih ada tadi sedikit. Nah, kita lihat hasilnya, apakah hasilnya benar-benar sempurna atau tidak. Wow, alhamdulillah wa syukurillah, berhasil ya saudara-saudara. Cara saya ini 90% berhasil ya. Kalau tadi hasilnya hitam sudah keluar, sekarang hasilnya keluar, warna juga bagus, mantap. Nah, kita coba kopi ya. Kita coba kopi, mungkin tadi masih ada ya. Nih, kopi ya, kita kopi untuk memastikan. Kita kopi hitam bahwa hitamnya ini sudah bagus, kalau tadi tidak keluar sama sekali. Oke, bentar ya, kita perhatikan hasilnya ya. Tuh, bagus ya. Hasilnya mantap. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.